yakni iman, ilmu, amal, hati, otak, otak itu pikiran, dan keterampilan. Ibadah yang baik dan benar, ilmu, pengetahuan yang berguna, iman yang kuat. Jangan terus membuat kebingungan dalam diri kita sendiri. Ya, persaingan dunia sangat-sangat luar biasa. Lapangan pekerjaan selalu berkurang, sementara manusia semakin banyak. Maka solusinya, jalan keluarnya adalah pertama, mantapkan iman. Jangan sampai putus asa dan putus harap dalam hidup ini. Pertama, mantapkan iman dan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul kuat iman dan takwanya dalam hati sanubari masing-masing, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikannya rezeki dari yang tidak dia sangka-sangka. Ada saja peluang rezeki dibukakannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal iman dan takwa kita sudah kuat dan tegak, seperti seorang waliullah perempuan yang namanya Siti Radhiyatul Adawiyah, seorang pembantu rumah tangga. Setiap hari dia sebagai pembantu rumah tangga, namun dia tidak menjadi halangan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak berzikir dan bersolat, sehingga bagaimana angin bisa menjadi kuat. Artinya apa? Dia kalau diminta uang untuk kebaikan, cukup dia ambil uang dari angin yang ada di dekatnya. Mau berapa? Nah, ini berapa itu? Itulah kalau sudah kita dekat dengan Allah. Itulah sebabnya man khadamallaha khadamahu kullu syai'. Siapa yang betul-betul mengatakan
jin bisa diperintah. Ya, kemudian makhluk-makhluk yang lain juga bisa diarahkan karena dia dekat dengan Allah. Api yang membakar manusia sebagai alat untuk membakar, di saat api membara, Nabi Ibrahim yang dilempar di tengah api membara, nyatanya Nabi Ibrahim justru ketawa di tengah api yang membara. Karena apa? Karena dekat dengan Allah. Nah, itulah sebabnya, mari jangan pernah putus dan menjauh dari apa yang Allah tentukan untuk diri kita dalam masa hidup di dunia ini. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minannas. Mantapkan, perkuat, perdalam iman dan takwa kita, karena yang mengatur, menata, menentukan dalam hidup kita ini tidak ada lain adalah Allah. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Repot hidup kita ini di sisi Allah. Allah tidak pernah tidur. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Allah Maha kuasa. Allah Maha segala-galanya. Mari kita terus berusaha dan berusaha memantapkan iman dan takwa diri kita masing-masing. Karena itu merupakan kunci untuk meraih keselamatan dalam hidup dunia dan akhirat. Ya, dunia ini tidak terlalu sulit untuk hidup. Tidak terlalu sulit untuk hidup di dunia ini, tapi sangat bahaya kalau kita dalam hidup ini lalu tidak percaya dengan adanya yang namanya hari akhirat, yaumul akhir, ada hidup setelah mati. Makanya dalam hidup ini ingat, jangan hidup untuk makan, tetapi berusaha makan untuk hidup. Hidup. Kita makan untuk nyamuk hidup. Kalau kita hidup untuk makan, maka nilai hidup kita sama dengan makhluk yang berkaki empat. Kambing, kucing, sapi, kebo, sapi, itu semua hidup untuk makan. Manusia